ini pertanyaan. Apakah saudara-saudara sudah lupa? Iya. Apakah saudara-saudara sudah lupa? Iya. Disumpah dengan cara agama apa? Islam. Sebelumnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang saudara-saudara ucapkan itu adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah yang Maha Mengetahui. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 224 disebutkan, jangan kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan menegakkan perdamaian antara manusia. Bahwa Tuhan Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan dapat mengetahui kedua-duanya. Apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan akhirnya pertanggungjawaban saudara-saudara mengenai. Selanjutnya, agar diikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, akan diangkat, menjadi pegawai negeri sipil, akan setia, dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia, tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya, akan mentaati, segala peraturan, perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan tugas kedinasan, yang dipercayakan kepada saya, dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, bahwa saya, akan senantiasa, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta, akan senantiasa mengutamakan, kepentingan negara, daripada kepentingan saya sendiri, daripada kepentingan seseorang, atau golongan, bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu, yang menurut sifatnya, atau menurut perintah, harus saya rahasiakan, bahwa saya,
jujur, akan bekerja dengan jujur, tertib, tertib, cermat, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, untuk kepentingan negara. Dilanjutkan dengan penandatangan berita acara sumpah secara simbolis kepada Saudara Rahmat Ariwibowo, S.Pd. dan Saudari Mulyani. Sri Mulyani dipersilakan mengambil tempat.